Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di video WW 2017. Oke, baiklah, kali ini kita bakal mainin Smackdown lagi. Di sini gue bakal mainin match biasa dulu. Gue bakal main Royal Rumble. Mari kita pilih Royal Rumble dan 10 orang. Oke, udah lama banget gue gak main Smackdown ya. By the way, di WW 2017 ini ada karakter baru guys. Maksud gue ada karakter spesial lah bagi gue ya, yaitu Goldberg. Bagi kalian yang tahu siapa itu Goldberg, pasti kalian sering banget mainin Smackdown ya dari PS2. Kalian pasti tahu lah Goldberg ini siapa. Oke, kayaknya kalau 10 orang nggak seru ya. Jadi kita pilih 20 orang. Kalau 10 orang tuh cepet banget ya cuy. Masa baru jatuh ntar tiba-tiba udah habis ya. Orang-orang yang ada dalam ring nanti gue setting dulu. Di sini ada Fernando, Mark Henry, Stardust. Gue coba setting dulu ya guys. Oke, ini dia guys, ini adalah orang-orang yang bakal berantem sama kita nanti. Langsung aja kita accept. Nice. Oke, mari kita bantai mereka semua. Oke, ini dia, kita udah main. Ini siapa nih? Kevin Owen nih, pertama kali nih. Oh my god, tiba-tiba gue udah dibanting aja. Oh shit. Oke, awal-awal yang bagus ya. Tiba-tiba langsung dibantai. Mampus lo, gue tangkis lo. Ngapain lo, kampret. Oke, kalian bisa lihat itu si Goldberg pakai celana putih sama hitam ya. Udah kayak celana Young Lex, anjay. Oh my god, mampus gue banting lo. Belum tahu gue ini legendaris nih. Oh shit, siapa ini yang datang? Mark Henry. Gila, awal-awal udah babon aja yang datang ya. Oke, di sini ada Undertaker dan dia ngelawan gue juga. Oh shit, kayaknya gue dimusuhin banget ya, mentang-mentang gue udah tua. gantian. Gue tabok pala lu. Sini. Apa kita bisa angkat dia? Bisa nggak angkat dia nih? Badannya kayak gaban begini. Oh, bisa men. Gila. Ini bahaya nih. Orang-orang kayak gini mesti kita jatuhin cepet nih guys. Kalau nggak bahaya. Tuh kan? Malah gue yang jatuhin. Oh shit. Ini harus cepet nih. Oke. Okay. Please. Jangan jatuh. Goldberg. Lu malu-maluin gue. No. Mampus lu. Sini lu sama gue. Sini lu. Huh? Mampus gue jatuhin lu. Main-main lu sama gue. Mampus lu. Jatuh udah nih. Jatuh. Ah salah pencet. Oh my god, kok gue lupa sih pencetannya. Oke, okay, pencetannya sama X. Come on, siapa lagi? Oke, okay, please. X lagi. Mampus, apa. B, jatuh lu anak panga. Belum ya. Ini, udah banting lu. Kita udah ada smekan nih. By the way, kita udah ada smekan. Coba kita lihat smekan si Goldberg gimana. Belum bisa. Dia belum teler ya. Mampus lu, jatuh lu. Ya, salah pencet. Ya. Oke, guys, gua harus fokus ya. 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 Jatuh dia. Pergi dia sono. Oke. Mumpung kita belum ada lawan, kita gaya dulu, guys. Lihat. Banyak gaya di Goldberg nih. Kita gaya dulu. Oh my god. Oke. Lu berantem berdua lo. Oke. Kita smack nih. Dia belum pernah ngerasain smackan Goldberg deh. Belum pernah. Oh gak bisa. Kita semekan lari. Oh. Gila sakitan gue. Gila. Ini main-main sama Goldberg eh. Oke, kita charger. Lihat ini. Si Goldberg mau semek lagi nih. Main-main sama gue. Oke, kita semek. Banyak daya. Gila. Sakit nih semekan legendaris nih. Langsung orange. Langsung terkapar. Mampus lu jatuh. Satu lagi. Jatuh. Fix jatuh dia. Nice. Oke. Kita sudah jatuhin beberapa pemain dan di sini ada Stardust. Ini adiknya Goldust nih. Banyak banget yang pakai topeng. Emang topeng monyet ini anjir. Sini loh. Lu belum pernah ngerasain kan? Semekan si Goldberg. Semekan legendaris nih. Oke, kita loncat dari atas. Mati lu kampret. Gila nih orang lu. Gila. Gue disemek anjir. Mampus lu. Ada Satpol PP. Bukan Satpol PP. Polisi. Polisinya WWE nih. Anak buahnya si McMahon nih. Lihat tuh. Mampus lu jatuhin lu. Gue kira tadi wasit lu. Totalnya si ini. Gue gak tahu nih. Kayaknya pemain baru nih. Big Boss Man. Gue juga baru lihat guys. Kayaknya di WWE 2016 juga ada dia ya. Sini. Abang bantuin ya.
Abang Goldberg bantuin nih. Mampus lu orang Dorto. Ini bahaya nih guys. Salah pencet. Jatuh. Oke. Kita lawan Kalisto. Buah. Gak bisa. Jadi ada smackan loh kita. Kita ada smackan tadi guys. Oke, kita smack dia. Lu belum ngerasain kan smackan gue? Udah 3 orang anjir. 3 orang gue smack. Mampus lu. Main lu sama gue. Oke, kita smack. Pokoknya orang mau kita jalin itu harus smack dulu, baru kita jatuhin. Jangan ganggu gue. Nih siapa nih baru datang nih? Tyrell Breeze. Oh my god. Gak di career mode, gak di match biasa, dibantai mulu gue sama dia. Kayaknya dendam banget ya. Oh, kalau di sini Tyrell Breeze-nya beda lagi bajunya guys. Kalau di WWE 2016 dia warna orange kalau gak salah ya. Orange apa kuning gitu. Beda lagi dia ganti kostum tuh. Oh my god. Oh my god. Jangan sampai gue dijatuhin. Please. Kita lawan Daniel Bryan. Mana Daniel Bryan nih? Oke, ini dia baru datang. Sini loh. Sini loh. Lu baru datang lawan dulu gua nih. Hah? Main-main sama gua ya. Mati lo. Ya. Simon. Banting. Mati lo. Sini. Iya. Mampus. Kita udah berapa kali smack ya di pertandingan ini ya? Banyak banget, enggak kehitung anjir. Gila. Emang the best lah si Goldberg nih. Gak sia-sia gue main sama dia anjir. Mampus lu. Kita smack lagi. Gak bisa smack. Ya. Kita jatuhin lagi guys. Tadi kita bisa nyemek dia loh. Bodoh. Buat ntar aja ya. Tuh dia masih kuat banget. Oh shit, ada triple A. Ada triple A. Oh my god. Musuh bubuyutan gue nih. Kita bisa charger. Kita bisa charger dia. Oh my god, triple H apalah ya, botak di sini ya. Jatuh dia. Ini guys, baru tadi gue bilang anaknya si McMahon muncul. Si Shane McMahon. Tapi dia udah tua ya, anaknya apa adenya ya. Gue juga bingung nih guys. Kalau kalian tahu ini siapa Shane McMahon, anaknya apa adenya ya. Gue lupa soalnya nih. Kalau si McMahon kan dia udah tua banget tuh, gak mungkin main beginian lagi. Mampus ntar dia. Triple H ini mesti kita bantai nih. Kita smack. Sini. Mampus lu, gue jatuhin lu. Hah? Ayo. Jatuhin. Kita udah bintang 5 nih guys. Kita harus menang nih. Jangan sampai kalah nih. Mampus lu. Jatuh kan lu. Pergi lu sono. Mantap. Kayaknya ini udah habis ya. Udah orang ke-20. Belum. Masih ada lagi. Oh my god. Kita tunggu nih. Siapa nih orang yang terakhir nih? Ini orang terakhir bukan? Kita lihat nih. Oke, kita perenggangan dulu guys. Kita gaya-gaya dulu. Oh my god. Ayo penonton, mana suaranya? Gue udah kecapean ini. Kalau aduh, please jangan jatuhin gue, please. Please lah, gue udah menang. Badan gue udah merah-merah anjay. Gue tampol lo. Main-main lo sama gue lo. Banting. Oke. Pukul. Satu kali lagi. Yes, jatuh. Dipon jatuh. Kita tinggal bertiga, yang kecil-kecil mungil-mungil begini. Jangan sampai kalah, malu-maluin ya. Oke, si Daniel Bryan itu udah kuning. Fernando juga udah kuning. Kayaknya kita gaya-gaya aja ya. Wow. Oke, monster. Banyak gaya lu, kampret. Sini, kita jatuhin lagi guys. Kita harus menang. Oke. Come on, Daniel Bryan. Oke, kita jatuhin dia guys. Satu kali lagi. Oke, jatuh, nice. Kita tinggal berdua. Ayo, please. Kita smack dulu ya si Fernando, baru kita jatuhin. Main-main lo sama gue. Yeah. Kita banting-banting dulu guys. Kita harus menang guys. Jangan mau kalah sama si Fernando. Si kecil. Oh, banyak gaya si Goldberg nih. Kelakuan. Bantai. Oh shit. Oke, loncat dari atas. Loncat. Ayo, come on Goldberg, loncat. Loncatan maut. Dapat smackan. Charger bisa enggak? Oh, enggak bisa. Ini kita smack dari lari dulu nih. Kita smack pakai lari-larian. Smackan maut. Oh, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Oke, kita bangunin lagi. Smack. Charger. Come on charger. Gua enggak tahu ini udah berapa kali gua nyemek orang. Kayaknya udah banyak banget ya.
Mampus, oh, ini dia. Semekan terakhir nih, si Goldberg. Oh my god, look at this. Bantingan maut. Yeah, langsung kuning badannya. Kuning merah maksud gua. Mampus lu, kapar kan lu. Oke, kita isi tenaga dulu. Kok jadi kuat sih? Nah lo, mampus lu, jatuh lu. Hah? Main-main sama gua lu. Sini. Ini. Oke, please. Ya, jatuh please, please jatuh please, 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 please. Yes. And the winner is Goldberg. Kita menang, guys. Akhirnya dari awal main sampai akhir, si Goldberg masih bertahan. Gila. Gila, 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 gila. Emang sih si legendaris satu ini emang gila banget, guys. Kalau kalian suka sama Goldberg, kalian komen di bawah, guys, gimana menurut kalian? Apa kalian emang fans sama dia? Kalau gue sih emang dari dulu, dari zamannya PS2, gue suka pakai si Goldberg ya. Dan dia di WWE 2017 ini baru masuk dan baru balik lagi di WWE. Makanya di 2016 dia nggak ada. Jadi dia karakter spesial banget di 2017 ini, guys. Oke? Mungkin ya sampai di sini dulu video WWE 2017 nya. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk di like video ini, guys, dan komen di bawah. Nanti gue bakal lanjutin lagi. Oke, guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.